Okey, hai, assalamualaikum. You guys pernah tak buat ayam berempah? Cik ada ayam berempah kat sini tapi cik gunakan sup buncut. Nampak ni. Dia macam nampak macam kelakar kan, tapi serius memang sedap. Korang kena cuba. Cik ada sup buncut wakia ni dan cik Ain buatkan ayam goreng berempah. Tengok video ni tau macam mana. Alright, so mula-mula kita akan buatkan kita punya bahan perapan ayam ni. Of course lah, kalau kita nak goreng ayam ni, perap dia memang kena sedap, barulah dia sedap kan. Cik Ain ada bawang besar kat sini, bawang putih, halia dan juga serai. Kita akan blender lah. Cik Ain akan tambahkan sedikit air untuk dia proses lah. Okey, sudah. Kita boleh angkat dia. Korang pernah nampak tak sup buncut ni kita buat jadi ayam berempah? Tak pernah kan? Dan korang boleh dapatkan banyak dia. Ada Maidin, ada Tesco, ada CS Grocer, ada Hero Market. Macam-macam lah. So korang boleh masak 30 jenis masakan. Ada dekat sini dia ada bagi tahu you guys nak masak apa. Dia ada bagi idea. Siap ada resepi lagi dia bagi. Siap semua. Korang boleh tekan link je. Untuk beli pun boleh tekan link juga. Masukkan kita punya bahan blender tadi. Okay, kita akan tuangkan aja. Okey, ini Cik Ain ada daun kari. Marvelous. Okey. Okey, ini cili kisar. Okey, Cik Ain ada serbuk kari, daging, garam. Okey, dan Cik Ain akan masukkan sikit tepung beras supaya nanti dia jadi crispy. Itu resipi Cik Ain lah, Cik Ain tambahlah. Yang paling penting kita akan gunakan kita punya sup buncut daripada Wakiah ni. Nampak tak dia ada ikat dekat sini? You guys buka dia. Dan kita gaul dia. Okey, nampak tak dia punya apa? Dia punya cecair dia ni kan. So pekat sikit kan. So nanti bila kita goreng dia, dia jadi crispy-crispy lah. So ini Cik Ain akan perap dulu. Setengah jam macam tu kita goreng. Okey, jumpa kejap lagi. Ta-ding. Okey, Cik Ain nak goreng, Cik Ain tuang dulu minyak. Cik Ain tambahkan minyak muri, Cik Ain campur tau. Minyak muri ni minyak goreng biasa. Okey, lepas tu Cik Ain akan tambahkan sikit red palm oil ni daripada Harvest ni. Nampak tu. Okey, ini ayam Cik Ain dah pun masak. Nampak tu dah cantik dah. Kita boleh angkat dia. Tu kita angkat sedap-sedap dia. Gitu nampak tu. Okey, ini pula segedap yang kita dah tapis. Tabur dia. Gitu. Nampak tu. Jadilah dah siap ayam goreng berempah. Wakiah nama dia. So apa lagi? Jangan lupa cuba dan jangan lupa dapatkan sup buncut daripada Wakiah ni. Okey? Banyak je kat Maidin ada, kat Tesco ada. Okey, jumpa lagi. Bye! So, macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resipi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okey, jumpa lagi. Bye!